Menjaga Masjid Al-Aqsa memang itu dari jihad, karena itu nanti orangnya bisa meninggal, bisa berluka. Jadi seperti ibadah di sana, ibadah orang Muslim di luar Palestina itu membaca Quran, qiyamul lail, tahajud. Di Palestina ada membaca Quran, ada tahajud, ada tarawih. Tapi ibadah yang paling suci menurut mereka itu jihad dan menjaga Masjid Al-Aqsa, menjaga jalur Gaza, menjaga keluarganya. Jadi ini semua jihad. Jadi ini juga menurut saya mungkin ibadah yang paling suci.